Oke guys, balik lagi bersama Bang Bani. Di video kali ini saya akan membuat serangan untuk TH7 ya guys ya. Dan di sini saya udah menemukan yang bagus. Duitnya gede. Dan ini adalah TH7 ya guys ya. Ini TH7-nya lebih maksimal dibanding punya saya ya guys ya. Di sini kita pancing dulu cecenya guys ya. Taruh di sini satu. Terus kita akan taruh sini satu. Gak ada cecenya. Sekarang kita langsung aja pancing rajanya untuk keluar guys ya. Caranya kayak gini guys. Kita keluarin dua manusia besar ini. Keluarin dah ulti langsung. Nah seperti ini ya guys ya. Kalau rajanya udah dipastikan mati. Nah barulah kita keluarin yang namanya hoge guys ya. Keluarin aja langsung ditabur menjadi dua posisi. Kita perhatikan dan kita siapkan spellnya ya, jangan sampai telat. Keluarin spellnya dan keluarin juga spellnya di sini guys ya. Oke, kita tunggu reaksinya guys ya, dan spellnya masih ada satu, kita keluarkan lagi guys ya. Di mana spellnya, keluarin ya guys ya. Keluarin di sebelah sini aja guys ya. Wow, dan lalu kita akan keluarkan semua pasukan kita ya, biar mempercepat lagi penyelesaiannya guys ya. Kita keluarin aja guys ya, keluarin aja pasukannya semuanya. Dan inilah yang terjadi guys, kita akan mendapatkan 3 bintang untuk serangan Hog TH7. Ternyata sangat mudah ya guys ya. Oke, tinggal base-nya, nice. Dan ini dia guys ya, 3 bintang. Oke, kita akan lanjut lagi untuk serangan yang kedua dengan prajurit yang sama guys ya. Di sini saya membuat 25 hog leather, dan di sini juga ada widget 15, dan di sini juga ada manusia besar 2 ya guys ya. Dan di sini sisanya si gadis cantik bro warna pink itu. Langsung saja guys ya. Ciu. Kita menemukan langsung guys ya TH7, sangat mudah sekali guys ya. Di sini kita pancing dulu terlebih dahulu apakah ada isi cecenya guys. Kita pancing pakai widget. Tidak ada, aman ternyata guys ya. Kita lihat ke pojokan. Di pojokan tidak ada yang bisa kita hancurkan. Langsung aja kita pancing lagi rajanya untuk keluar guys ya. Ting 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 ting. Nah, rajanya keluar guys. Langsung raja kita keluar juga, langsung aja di ulti guys ya, biar lebih cepat. Ciu ciu ciu. Dipastikan mati, langsung aja kita keluarin dari dua arah guys ya. Ting, seperti ini sangat mudah sekali. Langsung lah, langsung. Nah itu dia guys ya. Tuh, ini adalah serangan hog yang menurut saya sangat mudah ya guys ya, untuk menghancurkan TH7. Nah, oke, sangat luar biasa ya guys ya. Satu lagi ternyata yang kuningnya kita keluarkan. Di mana guys? Di sini saja, tidak masalah guys ya. Kita langsung ubrak abrik sama prajurit kita semuanya, kita keluarin guys ya. Keluarin aja, biarin lah, udah dibikin kan. Nah, sangat gampang, itu dia serangan hog untuk TH7 guys ya. Kalian boleh menirunya guys ya. Sangat gampang sekali. Dan mendapatkan 3 bintang, itu dia. Oke, terima kasih guys yang sudah menonton. Jangan lupa like ya guys ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye.